Hai bunda-bunda, assalamualaikum. Ketemu lagi ya di YouTube channelnya Mama Mary. Gimana nih bunda-bunda kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Share kegiatan aku hari ini. Nah ini di hari Sabtu sore, karena memang tadi pagi tuh aku ada acara ya bun. Acara di sekolah Kak Sophia, itu ada seminar parenting gitu. Jadi dari pagi sampai ke siang hari itu setengah hari lah ya, aku tuh ada di sekolah. Dan ini anak-anak aku tuh ngajak aku, akhirnya pas pulang itu mereka tuh nyariin ya, karena aku perginya itu secara diam-diam gitu. Karena takut mereka tuh rewel gitu ya, Bun. Jadi kan memang aku tuh perginya sendirian, gak diantar pasu. Jadi ya udah, aku tuh perginya secara diam-diam aja. Nah, ini sore-sore pas siang-siang pas aku pulang itu mereka tuh ngajakin aku tuh keluar gitu ya, karena ada tinggal hampir seharian gitu ya aku tinggal. Jadi pas sorenya itu mereka ngajak makan bakso gitu ya. Oke, ya udah nggak apa-apa kata pasu, akhirnya kita tuh jalan sore itu walaupun cuma sebentar, cuma makan bakso doang, tapi tuh anak-anak sudah happy gitu ya bun, ya nggak apa-apa, namanya weekend kan. Oke, udah selesai, sudah makan. Terus aku juga ada bungkus untuk Eyang dan juga ada bungkus pisang kembung ya bun. Ini pisang goreng tapi ditaburin dengan susu dan coklat ya gitu, jadi kita pesen satu kotak. Oke, lanjut di keesokan harinya nih, ke hari Minggu pagi. Jadi ini aku tuh ada rencana pengen beli sikat gitu ya bun, pokoknya ke toko kelontongan. Jadi sebelum berangkat itu ini pasu siapin untuk sarapan anak-anak, karena memang mereka tuh pengen ikut gitu ya bun ke pasar, ke toko kelontongan gitu yang ada di pasar. Jadi ini pasu tuh buatin telur omelet gitu ya bun. Anak-anak aku tuh suka banget dengan telur omelet ya, telur yang seperti ini lah pokoknya, gendut kayak gini. Jadi ya udah, karena pasu yang bisa bikin, jadi pasu aja yang buat. Oke, ini lanjut, sudah selesai sarapan. Ini anak-anak aku juga ikut ya bun. Ini di jalan ini ada kayak pawai, bukan pawai sih, kayak serombongan orang-orang gitu ya bun, yang mau, nggak tahu deh, mungkin ada acara yang kegiatan yang tentang Palestina gitu ya bun ya, mungkin ada perkumpulan kayak gitu. Jadi kita ketemu tadi rombongan mereka ya, membawa bendera Palestina gitu dan juga Indonesia gitu ya bun. Nah ini sudah sampai pasar, ini aku langsung aja menuju ke toko ini ya, mampir dulu toko kosmetik gitu, karena yang putri itu pengen nitip ada titipan eyang lah pokoknya ya. Jadi aku mampir dulu ke sini, takutnya lupa gitu. Kemudian ini aku langsung aja lanjut ke toko kelontongan yang ada di seberang pasar ini ya bun. Ini toko langganan aku juga sih, yang termasuk menurut aku lengkap. Jadi aku langsung aja ke sini, ajak anak-anak aku. Nah ini ya bun ya, pertama itu aku lihat-lihat dulu ya. Dan ini aku ada temu kayak karpet gitu ya, karpet yang agak tipis gitu. Dan ini sebenarnya untuk karpet lantai, tapi di meja makan aku yang di dapur itu kan pakai karpet ini ya bun ya, alas meja makannya gitu. Food container tadi? Bisa juga sih sebenarnya, aku juga nggak tahu tuh kenapa yang pakai itu. Jadi yang tuh minta dibeliin karpet itu untuk taplak gitu ya. Kalau pakai taplak biasa itu kurang suka, kurang kesat katanya gitu ya. Oke, tadi aku sudah beli ya bun untuk karpetnya yang aku mau pasang di meja gitulah pokoknya gitu ya bun ya. Harganya itu meteran bun, 1 meter tuh harganya 25.000. Jadi untuk karpetnya aku beli 2 meter ya bun, jadi 50.000. Kemudian tadi aku beli sikat, sikat untuk sikat ember dan juga gayung gitu ya bun. Terus di sini aku juga lihat-lihat untuk kemoceng ya, kemoceng. Kemoceng aku itu sudah agak jelek gitu ya bun, jadi aku pengen beli aja yang baru. Oke, udah selesai ini, kita mau langsung pulang aja ya, karena memang ketujuan aku ke pasar ini ya mau ke toko kelontongan. Dan di sini aku juga lihat ada kayak toko apa sih itu ya, rak-rak gitulah pokoknya ya, pengen beli cuman belum punya dananya. Oke, lanjut, ini dekat parkiran tuh ada kayak agen gitu, jadi kita mampir dulu untuk beli minum ya bun, karena haus banget. Kebetulan cuaca juga agak terik gitu ya, agak panas gitu, jadi aku mau beli minum dulu. Dan ini sudah selesai beli minuman ya, sama snack sedikit. Tadi adik Uki juga ada pilih kayak ciki gitu. Oke, lanjut, di sini kita mampir juga ke toko ikan gitu ya, beli ikan sapu-sapu. Nah ini ikannya, nggak tahu ini adik Uki pengen beli ikan lagi untuk di rumah. Dan ini juga ada hiasan akuarium ya bun ya.
Oke, di sini sudah selesai, sudah sampai rumah. Kita unboxing langsung ya, Bun, karena belanjaan juga nggak banyak. Tadi ada karpet ya, aku taruh belakang, dan ini kemocengnya harganya nggak tahu ini berapa ya, 25.000 kalau nggak salah. Untuk sikat yang harganya 10.000 aja ya, Bun, murah meriah. Ini lumayan lembut untuk sikatnya. Dan ini aku ternyata beli put container ya. Aku tuh sebenarnya punya put container itu yang lama itu jelek ya, Bun. Murah sih memang aku beli dan kualitasnya itu kurang sih menurut aku. Cuma ya udah, itu kan untuk ini aja sih sebenarnya, dan itu sudah agak-agak rusak gitu. Jadi akunya beli lagi di sini. Ini merek Mutiara ya, harganya itu 10.000 satu. Ini termasuk mahal juga kata Pak Su karena dia cek di online tadi ya. Dan sebenarnya aku juga sudah ada pesan sih untuk food container ini satu lusin gitu, dan juga ada beberapa juga sih yang aku pesan. Itu belum datang ya, Bun, secara online gitu belum datang. Nanti kita tunggu aja ya, paketan aku datang. Dan ini aku mau renovasi ya, makeover, bukan makeover tipis-tipis yang meja yang aku bilang tadi. Jadi tuh ternyata karpet itu sebenarnya nggak dipasang, Bun, nggak jadi dipasang karena kata Pak Su kurang bagus gitu ya. Itu kan lantai, kenapa jadi ditaruh di meja kata dia ya. Jadi aku juga sih nggak tahu sih. Ya udah kata aku, kalau memang nggak pantas ya udah nggak usah dipasang. Dan ini kita tuh sebenarnya punya untuk stiker meja dapur, tapi belum sempat kita pasang. Jadi kata Pak Su pasang aja yang ini. Ya udah, karena menurut aku juga ini yang lebih estetik gitu ya, Bun, seperti motif marmer. Jadi ya udah kata aku pasang aja yang ini, yang tadi yang kita beli karpet itu, jadi disimpan gitu ya. Siapa tahu untuk kebutuhan yang lain juga bisa nanti-nantinya ya. Jadi ini ya udah Pak Su pasang untuk meja kaca ini, Bun, ditempel dengan stiker untuk meja dapur ya. Dan ini adalah hasilnya, alhamdulillah. Nah, Bun, ini sudah di penghujung video juga. Jadi kita cukupkan dulu video sampai di sini ya, Bun. Terima kasih buat bunda-bunda sudah nonton video aku. Semoga suka dan terhibur. Dan aku juga mohon maaf kalau ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan dalam video. Aku mohon maaf, dan kita akan ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.